Allah masih memerlukan dan memperkuat sumbangan untuk yang kau mengenal kita di sebelah kiri. Dan wabarakat insyaAllah Tuhan masalah naka untuk yang terkini kita dah naik umur dan insyaAllah proses pendawaian elektrik akan kita laksanakan selepas dia selesai umur dengan kos dia lebih kurang 20,000 insyaAllah. Dan pada tuan yang kedua, saya tidak kerjasama ke belakang ini berlaku kes kecurian dan sebagainya, terutamanya di kawasan pinggir Rasulullah yang telah berlaku beberapa minggu lepas. Satu orang tuan kita telah kehilangan sebilik kereta. Mungkin kita melihat benda ini dan setiap lepas kalau saya ada di depan, saya akan beri peringatan. Tapi ini adalah di antara yang dikatakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi saya minta kepada jemaah yang bawa kereta yang sah-sah dan yang mahal supaya jangan tinggal barang yang berharga di dalam kereta. Wa imam menentu wala kosong sekalipun, baik-baik kosong jangan tinggal. Sebab akan menentu satu kereta hasil masih tinggal dalam keadaan cerminnya cerah tanpa kerana nak kerja cepatnya nak mari ke surau ataupun nak solat sehingga akan terlupa. Jadi saya tengok benda-benda ini di antara kecualian sekiranya kecil membuka peluang kepada golongan yang mengambil peluang yang ada. Nah, jadi saya minta dan yang kedua ialah tawaran jangan blok pagi dan ada bayaran dalam WhatsApp group pagi blok mengganggu orang lain yang keluar awal dengan keadaan keperluan yang mendesak keluar awal. Jadi saya minta pagi dan keadaan yang telah disediakan. Dan yang ketiga, pagi-pagi yang ada di sana, kalau boleh jangan belok pagi dan memaki kawasan berceramah. Ada orang tu dia siap maki para hadirin sehingga kan yang pakai untuk pun ada dan sebagainya. Kan saya harap benda ni supaya para jemaah mengambil satu keprihatinan insyaAllah. Dan yang keempat, pada jemaah yang membawa anak, sila buat kawan sedia rapi. Kalau boleh di bahagian sana kita letakkan satu rule laluan-laluan apa dia, dilarang laluan di kawasan projek lain. Kalau boleh gini para pendiri, agak kalau anak tu, budak-budak tu sebagai anak kita ada buat kesilapan, jadi sepegang bahawa dia tipu. Jangan kita menggunakan keadaan dia nak sama gitu para pendiri. Saya tengok kalau sama-sama ada keprihatinan sifat ke ibu bapa Aisyah selesai masalah. Tapi kadang-kadang kita tak tahu bukan anak kita macam dalam khutbah jemaah dan sebagainya. Anggapkan itu anak kita para hadirin, kita biarkan dia dan kita ajar para hadirin. Sebab saya tengok sejak akhir-akhir ini berlakunya perkara yang ada kurang berpuas hati bagi kami dua Musa Surah. Sedangkan program ini kita setiap kali adakan dan ustaz memberi benda yang sama penerangan. Tapi masih ada yang berlaku. Tapi harap-harap jangan ada macam ustaz cerita tadi lah, tahap kemarahan kita tidak dapat kontrol dalam diri kita menyebabkan diri kita duduk dalam kelembah kebinasaan. Dan yang terakhir bagi saya mohon para jemaah sama-sama berkhidmat solat utama insyaAllah supaya para jemaah yang datang agak lewat boleh meneruskan solat yang seterusnya. Dan yang terakhir ingatan daripada saya kalau boleh tuan-tuan cuba kontrol ataupun minta semasa khutbah sedang disampaikan kalau ada anak-anak di sedang istri kita kawal saja insyaAllah. Mudah-mudahan khutbah kita dalam keadaan kita dapat hayati dan kita dapat mengambil pelajaran insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.